Wish. Wah, ke mana anak-anak jiran ni ah? Sok-sok-sok ada juga aku tengok. Duk main panah-panah boleh gini yoya-yoya. Ni tak ada langsung. Wah, ke mana pergi ah? Hoi. Awak nak hantar anak kita ni sini? Lah, betul lah apa-apanya. Tak takut ke kena kata dia jiran sebelah? Makcik tu, mulut dia lah popek-popek. Kalau kata kat orang, laju berdesuk macam F1 gitu. Lah, nak takut mendanya. Kita buat benda betul kan? Bukan tu anak kita pergi joget ke? Dia masuk kelas muzik ke benda ke? Kita tafih. Cara benda, kita buat benda betul. Betul ke benda kau bu? Dah, kalau gitu kita pergi jabat luar tanya kena-kena. Okey lah. Saya ada nampak apa tu ni iklan pengambilan pelajar tahfiz ni dalam Facebook. Tu saya jadangkan atau anak saya ni lah. Oh, buah ngak. Jadi tahun depan dia tingkatan satu dah. Jadi saya ingat nak atur dia. Lepas tu kita nak tahu kok benda apa yang kita dapat kalau atur anak sekolah ni. Okey, baik. Di sekolah kita, Sekolah Tinggi Islam As-Saffa, Tahfiz dan Qiraat ini, kita istimewanya sekolah kita ini, sekolah kita berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Dan kita, pelajar sekolah kita ini akan mengambil pentaksiran PT3 dan juga SPM. Dan menariknya pelajar kita di sini, mereka belajar akademik arus perdana seperti sekolah biasa yang lain. Dan dalam masa yang sama, mereka akan menghafaz Quran 30 juzuk. Dan pada tahun 2020 ini, kita akan mula untuk pengambilan pelajar asrama dan harian. Yang terbaru harian. Jadi harian ini maksudnya pelajar akan datang pada jam 8 pagi dan akan pulang ke rumah pada jam 5 petang dengan pantauan ibu bapa di rumah lah untuk hafazan pada waktu malam. Okey, jadi sebelum kita tengok ke tempat kawasan sekolah, jadi hari tuju kita jelas. Kita boleh menyambung pelajaran di mana-mana IPTA ataupun mana-mana IPT yang kita mempunyai hubungan jalur hubungan dengan universiti-universiti seperti di Maghribi, di Tunisia, di Sudan dan di Indonesia pun ada. Dan insyaAllah hala tujuan jelas untuk pelajar-pelajar kita di sinilah. Okey, jadi jom kita tengok kawasan sekolah. Sila. Balik dah, ha? Suka ya, Lia? Main mana? Aku mana anakmu duduk nampak? Selalunya ada juga main-main sini. Ni sejak tupah. Anak? Anak kita atas sekolah... Sekolah mana? Sekolah Tinggi. Sekolah Tinggi Islam As-Saffa dekat Senawang tu. Lagipun kita... Masa-masa yang kecil gini lah kita perlu dedah ke bidang-bidang agama ni. Kek gi, bila besar susah dah. Menetung buluh, biarlah dari ibunya. Ha? Sekolah menda? Sekolah menda muata? Ada jaminan ke dekat sekolah tu? Orang di sekolah biasa je.
Susah kat lagi kalau anak-anakmu besar kat lagi. Tak apalah kak, tak ada jaminan atas dunia ni. Asalkan ada jaminan dekat akhirat esok-esok. Nanti bila kita mati ada goh tolong doa. Doa anak soleh ni kan siapa ke mak ayah dia. Kalau akulah, aku dah atur sekolah tu. Tak ada masa depan. Kak, saya sesedih kak. Zaman lenial, orang sanggup waktu beg duit ibu-ibu. Nak atanya anak tu kelas muzik, kelas joget. Tapi nak atur anak tu belajar agama singgit tu sakit. Kita ni duduk atas dunia menumpang je. Tapi belajar benda atas dunia ni lebih pada ilmu akhirat. Ya. Susah pula ni. Cakap dengan orang ilmu dunia ni, banyak pula dunia yang kita dapat ni. Thank you.